Saya Lutfi Hayati. Alhamdulillah kali ini lagi datang ke Semarang dan beruntung dapat menginapkan di Undip Inn. Nah ini seneng banget di sini soalnya selain gedungnya baru, teman-teman di sini juga fasilitasnya lengkap banget, ada WiFi, lalu makanannya juga enak khas Nusantara. Jadi tadi sarapan pagi juga enak banget, makanan khas tradisional. Udah gitu di sini yang paling menarik adalah mereka mengusung konsep eco green living gitu. Jadi di sini nggak disediakan botol kemasan, tapi di setiap sudutnya ada dispenser di mana kita bisa merefill setiap kali kita membutuhkan air. Dan juga kamarnya nyaman banget, super nyaman dan sangat recommended banget buat teman-teman yang datang ke sekitaran Semarang atau di Undip. Pokoknya terima kasih Undip Inn dan kami sangat puas banget dengan semuanya. Halo kawan-kawan semua, sekarang saya sedang di Undip Inn, ya di kota Semarang. Jadi buat orang seperti saya yang harus mengunjungi mungkin puluhan kota dalam satu bulan, lebih dari 10-20 kota terkadang, kenyamanan itu kalian sangat esensial sekali. Karena saya bisa berpikir sangat jernih ketika semuanya dalam kondisi yang aman, nyaman, dan menenangkan ya. Dan ide-ide banyak lahir di tempat-tempat seperti ini. Dan hari ini saya merasakan Undip Inn sangat simpel, nyaman sekali, dan semua kebutuhan-kebutuhan dasar kita di hotel terpenuhi lah. Jadi saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk bagaimana ketika ke Semarang stay di Undip Inn. Terlebih ini adalah sebuah produk dari akademis universitas ya Undip yang tentunya memberikan sebuah inspirasi kepada kita bahwa sektor akademik harus mampu menerapkan entrepreneurship. Jadi akademik entrepreneurship termasuk adalah salah satu terobosan di era sekarang di mana sektor-sektor akademis mampu mendorong lahirnya wira usaha atau bisnis-bisnis yang bisa memberikan kemanfaatan besar untuk masyarakat. Terima kasih, salam harap untuk teman saya, Dr. Kamu, Abis saya. Bye. Dan lihat deh beragam sambelnya juga luar biasa. Dan yang paling menarik adalah pilihan minumannya yang super seru, lucu banget, fresh banget, bikin mata lapar dan yang haus bikin pengen cepet-cepet nyobain. Jadi pokoknya teman-teman yang mampir ke Semarang jangan lupa ke Super Penyet. Dan buat seluruh kru Super Penyet, terima kasih banyak udah ngizinin kita nyobain makanan. Terima kasih, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang saya bersama Mas Rami, Mbak Vivi, Mas Putra, dan kawan-kawan panitia semua. Kita sekarang lagi di Super Penyet ya. Super sambalnya, super rasanya. Istimewa sekali. Jadi saya baru coba es cendol ya. Jadi kalau gini nih lupa diet akhirnya kita. Bahaya kolesterol enggak. Tapi bagus ini ada cangkung dengan jahe ya. Nah, ini bagus buat kesehatan juga dan saya rekomendasikan ya teman-teman untuk bisa mencoba Super Penyet, super sambalnya, super rasanya. Oke. Dan terima kasih.
biasa, enak banget semuanya. Jadi teman-teman pokoknya kalau datang ke sini tuh kayak rasa khas Nusantara di satu meja gitu. Boleh cerita sedikit nggak sih Mbak, tadi mungkin menu unggulannya apa, terus variannya bisa beragam banget pilihannya dan sebagainya. Untuk menu unggulan kita tadi menu komplit, yang tadi disebutin tadi menu komplit banget, yang isinya sudah memang benar-benar komplit, dan isinya itu ada ayam, bakso, empal, tahu, tempe, telur. Kita juga ada menu varian yang lain, udang cabai garam. Di sini juga kita komplit, ada menu ca, ada menu sayurnya juga, ada sup iganya juga. Wow, untuk, sambal juga ya? Iya, untuk sambalnya kita ada 6 varian juga. Tadi juga kakaknya mungkin enak bambain sambalnya yang sangat pedas, yeah, ya, sambal hotpot. Dari mulai cetar sampai yang buat yang agak nggak terlalu yang suka asem-asem. Juga ada asem-asem juga variannya banyak. Satu lagi Mbak. Untuk minumannya gimana Kak? Oh iya. Mungkin untuk minumannya ada yang bikin melek gitu. Dan minumannya tuh apa ya? Dessertnya tuh komplit gitu, ada jelinya juga, ada buahnya juga, rasanya juga seru banget, dan pokoknya rasanya enak banget, rekomend banget. Dan yang aku lihat tadi pas awal masuk juga parkirannya luas banget ya Mbak ya? Iya benar. Jadi gak usah khawatir ketakutan kehabisan parkiran. Iya. Memang untuk kelebihan dari Super Penyet adalah untuk parkirannya kita sangat luas, apalagi di hari Sabtu, Minggu, hari weekend. Itu untuk berapa customer bisa untuk memenuhi parkiran sendiri. Pokoknya jangan takut, masih lapar pulang-pulang, insya Allah kenyang ya, karena ada paket super komplit. Komplit. Untuk ruangannya juga kita di sini mempunyai ruangan VIP. Ruangan ini juga nanti bisa dipakai untuk acara mungkin arisan, meeting. Kita juga di sini menyediakan yang namanya sound system, proyektor. Mungkin kalau kakaknya meeting butuh proyektor, kita sediakan juga. Nah, mahasiswa kan suka bikin event tuh, jangan lupa untuk datang sini aja ya. Kalau misalnya mau ini bekerja sama buat event, gathering atau ngumpul-ngumpul seru-seruan bareng sahabat-sahabat semuanya. Oke Mbak, makasih banyak. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak buat teman-teman yang baru tahu atau kami warga Bandung? Oh iya, mungkin ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah nyoba Super Penyet bisa dicoba. Untuk harga Super Penyet makan di sini juga tergolong murah. Sangat-sangat. Terus banyak variannya juga. Kita juga menyediakan yang namanya reservasi, delivery juga. Jadi mungkin ya ada deliverynya. Mungkin dari teman-teman kalau di rumah ada acara arisan, ada acara kantor, ya nanti bisa pesan lewat kita untuk delivery ya. Nanti langsung kita antar sampai dengan tempat. Woi, mantap. Pokoknya jangan takut, nggak kenyang deh pulang-pulang. Begitu juga rasanya yang luar biasa otentik dan enak banget. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat datang kembali. Kita tunggu untuk kedatangannya selanjutnya ya Kak. Iya, amin. Kalau bisa bawa pasukannya lebih banyak lagi. Iya, makasih ya teman-teman. Untuk makanannya istimewa, jadi kayak masakan istri saya di rumah. Oh gitu. Jadi ingat istri saya di rumah. Lalu tadi saya coba ayamnya, sangat empuk sekali. Yeah. Karena itu penting buat saya, memang kambing, sapi, ayam itu paling penting dia empuk ya. Jadi enak kita makan. Terus saya coba cendolnya yang bikin saya hilaf. Sampai lupa ntar ya, gula. Ya, terus yang ketiga ini sop iga. Sop iga. Itu kuahnya juga bagus sekali dan enak sekali ya. Jadi masak dan cukup sehat ya. Jadi ada kangkung ginseng itu. Kangkung ginseng. Ginseng, iya, daun ginseng. Sering-sering ya. Ya, kami tunggu untuk kunjungan selanjutnya. Ke Semarang. Ya, jadi jangan lupa ya buat teman-teman kalau singgah di Semarang, datang ke Super Penyet, super sambalnya, super rasanya. Kedepannya Super Penyet mudah-mudahan bisa buka cabang lagi. Iya, ini cabang pertama. Enggak, ini kita cabangnya itu ada di Gajah Mada, Setiabudi, terus Majapahit. Tapi di Semarang semua? Semarang. Kalau untuk di Kudus itu kita ada juga Super Penyet, tapi franchise. Berarti ayamnya di Penyet tadi? Ayamnya mau di Penyet, ya. Di Penyet bisa, iya. Di Penyet juga kita bisa. Cuma kan memang terkadang kan dari customer sendiri biasanya minta hanya di
sampingnya aja di samping. Sambalnya. Kalau penyet takutnya malah kepedesan. Oh iya betul. Untuk pelayanan dari kita sendiri seperti apa dok? Ini kita untuk masukannya aja. Mungkin untuk pelayanan, ya, kenyamanan baik, tempat terus. Juga. Nyaman sih, ini ada dua ruangan kan, ada yang ada hall, ya, ada PFD. Dulu waktu lagi panas kita kan lebih nyaman di dalam. Iya, yang di saya bisa pilih mana yang waktu malam mungkin nongkrong lebih di luar. Terus nyaman semua sih, kursi, meja, dan juga tidak panas ya. Ya, mungkin besok bisa bawa istrinya dan anaknya ke sini. Bisa mencicipi super penyet. Jadi bukan sama dokter gambarnya aja, tapi istrinya juga bisa dibawa ke sini. Siap-siap, terima kasih, Mbak. Ya. Iya.